love cinta one pride pro never quit dimanapun anda berada. Inilah saat kita menyaksikan partai perbaikan peringkat di kelas strawweight division 52,2 kg. Dan langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter kelahiran kota Tarakan, usia 27 tahun dengan tinggi badan 170 cm. Menguasai disiplin wushu dengan rekor bertarung satu kali kalah. Fighter from Indo-Gym, please welcome belalang tempur Abdul Aziz Halim. Dan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran kota Jakarta, usia 26 tahun dengan tinggi badan 162 cm. Menguasai disiplin wushu dengan rekor bertarung dua kali menang, tiga kali kalah. Fighter from Siam Training Camp, please welcome the crazy joker, Edward Fernanda. Ketua Dewan Juri kita hari ini Bapak Max Mentino dan Bapak Linson Simanjunta. Inspektur Pertandingan Bapak Francino Tirta. Juri 1, Sony Rambing. Juri 2, Soma. Juri 3, Ferry Wasit Ichi. Fighters, let's get it on. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Terus gelap. Mari duduk. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ready, ready, fight! Perbaikan peringkat kelas strawweight, silakan Ligi Jo dan Bung Max. Terima kasih Ovi. Ya, pecinta Shot One, inilah pertandingan One Pride Pro Never Quit. Bung Max, ini laga comeback-nya dari The Crazy Joker ya. Satu jab dari sebelumnya mengalami cedera cukup parah. Ya, di waktu itu berhadapan dengan Stan Santoso ya, sekarang dia kembali lagi. Saat tadi satu jab, tendangan spinning back. Spinning back. Tapi berhasil lolos ya. Ya, clean sebelum. Agus Abdul Aziz Halim tadi hampir terkena tendangan cukup spinning back. Cukup tenang keduanya, masih cukup tenang. Melakukan baik sekali. Inisiatif takedown dilakukan oleh si Joker ya. Ya, dia drive Joker terus, Bung. Mau mencoba melakukan takedown. Ini strategi, mungkin ada strategi apa tertentu nih. Karena kita tahu bahwa Edward Joker ini adalah seorang striker. Oh, lihat. Satu. Tapi gagal. Ya. Hampir saja berhasil. Hampir, Bung. Hampir saja berhasil, justru tapi gagal. Saat ini Edward di bawah, Bung. Edward berada di posisi bawah. Benar. Dan ini tidak... Reverse. Reversal yang baik sangat cepat sekali, ya. Tidak disangka oleh Abdul Aziz. Baik sekali, Bung, benar. Ya, pada saat dia merasa tidak dalam berbahaya, tiba-tiba Edward melakukan kayang yang sangat cepat. Cepat sekali, ya. Sekarang tampaknya ini yang dikendaki oleh Edward, ya. Dia mau mencoba grappling. Saya lihat Edward biasa mau melakukan adu pukul. Benar, Bung. Tapi kali ini Edward mengajak, justru mengajak ke bawah. Benar. Ini ada strategi tertentu di sini. Oh, langsung mount, Bung. Dia mendapatkan posisi mount, ground and pound. Ground and pound. Sudah merapatkan, ya, Bung. Elbow, ya. Elbow. Ya. Nah, pukulan-pukulan elbow ini tentunya akan sangat berbahaya, ya. Ya. Bisa menyebabkan damage. Damage, benar, Bung. Oke, Edward melihat ini ke arah. Ini posisi yang bahaya, Bung. Sangat dia bahaya. Dia melakukan escape. Ya. Dengan kedua kakinya. Ya, tampaknya Abdul Aziz pun sudah mengetahui harus bagaimana, ya, Bung. Iya, dia sudah mengetahui bagaimana escape-nya. Ya, bahayanya. Edward sudah mengetahui juga bagaimana untuk mengantisipasinya di sini. Escape-nya, ya. Ya. Benar. Terus ground and pound. Nah, cukup aktif di sini. Benar, Edward cukup aktif melakukan ground and pound. Berusaha memang escape, posisinya. Kakinya hampir masuk, ya. Masuk, Bung. Ya. Lolos, Bung. Berhasil, luar biasa. Escape, Bung, dari mount, luar biasa. Tapi Agus Edward kembali ke posisi side mount. Ya. Justru jadi side mount? Ya, side mount. Abdul Aziz menahan kepalanya supaya tidak ada pukulan-pukulan yang bersih lagi masuk. Ya. Oh, bahaya, Bung. Nah, ini belum ada posisi kuncian, Bung. Ya. Takutnya back-nya diambil, ya, Bung, ya. Nah, dalam posisi ini back dari Edward. Ya, back dari Edward bisa kaki kanan kirinya bisa diambil. Nah, tapi jika Edward ground and pound. Tangan kanan dari Abdul Aziz ditahan, ya. Wow, berdiri Bung keduanya. Ya, Edward mengajak ke bawah. Cukup unik, Bung. Tampaknya Edward sudah yakin sekali, ya, dengan perkembangan sekarang, skill ground-nya. Benar. Setelah beberapa kali dia terkena kuncian oleh lawan dengan giletin.
Tampaknya dia sudah belajar di sini dari pengalaman. Baik sekali. Ya, kembali di posisi sekarang, atas, Bung. Kita lihat. Satu hook kiri. Saja. Langsung inisiatif. Ya. Clinch dari Edward. Sudah dapat ambil hook, Bung. Kelihatannya posisi Edward ini selalu mau mencoba membanting di posisi ini. Dia mau menyapu Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz melakukan. Masih dengan clinch-nya, Bung. Edward berhasil mengontrol ya posisi. Tampaknya sudah mulai turun, Bung, di menit-menit akhir. Ya, di sini Edward mendapatkan takedown. Satu takedown, ya, dengan double underhook. Double underhook, Bung. Ya. Oke, posisi berada di top half guard. Edward, ya. Ya, Edward berada di top half guard. Ya, berhasil mendapatkan side mount position. Sudah mount, side mount aja, Bung. Ya. Abdul Aziz menarik dengan ketat. Langsung Bung Kemon. Menarik dengan kuat. Bahaya. Kepala dari Edward. Apakah kembali lagi ya. Iya. Kembali ke posisi tadi, Bung. Ya. Dalam satu round ini. Elbow. Tiga kali, Bung. Empat. Masih ada waktu 40 bahaya, detik Bung, ya. Bahaya, 40 detik. Kelihatannya. Apakah Abdul Aziz bisa bertahan? Iya. Kalau tidak melakukan pertahanan sangat berbahaya sekali. Luar biasa, ya. Karena Edward pukulannya sangat tajam kembali di sini. Elbow lagi, ya. Elbow, Bung. Ditanam. Elbow dari arah. Keras sekali. Lurus nih kelihatannya. Ya. Di step. Di step oleh Wastam pakai. Ya, dengan technical knockout ya. Iya. Tampaknya dua kali mendapatkan posisi mount. Ya, Oke, ini yang ketiga kali tampaknya. Dua kali posisi mount dan ground and pound. Edward tidak mau lagi di hook oleh dua kakinya untuk escape ya. Benar. Dan dia berhasil menyelesaikan dengan bagus cukup sekali ya. Dari penyelesaian dari seorang striker sekelas Edward main di bawah. Iya. Selebrasi dari Edward, kita lihat bahwa dia sangat the crazy Joker. Iya, Joker ini sangat entertain sekali ya. Benar. Dia selalu percaya diri, tampil percaya diri. Benar. Biasa rambutnya dicat hijau kali ini, dia bilang tidak sempat. Tidak sempat ya. Iya, karena dia fokus di pelatihannya. Iya. Ya. Baiklah, wasit Ichi memperhatikan pertandingan di ronde ke-1 menit ke-4 detik ke-34 dengan kemenangan TKO menggunakan teknik striking. The winner dari sudut merah, Edward Fernanda. Edo, luar biasa, boleh ke sebelah kiri, luar biasa. Anda selalu tampil dengan keceriaan dan saya rasa pendukung Anda sangat senang sekali ngeliat goyangan Anda. Mungkin Anda boleh goyang sekali lagi untuk para pendukung Anda. Dan ada satu lagi yang saya rasa pecinta One Pride juga rindukan adalah rambut hijau Anda. Ya, hari ini tampil berbeda. Tapi selamat atas kemenangan Anda dan komentar Anda terhadap pertandingan tadi. Pertandingan tadi, saya sudah yakin menang soalnya saya persiapan dari Januari. Jadi saya makin pede. Kalau rambut, karena gak keburu bang, waktunya bang. Luar biasa ya, keburu capek gak keburu, yang penting tandingnya keburu. Rambutnya gak keburu gak apa-apa ya. Iya, tapi saya sebelumnya mau bilang terima kasih. Edit Lover, woi. Terima kasih, pendukung Jokar. Terima kasih, Pak Adi Bakri, Kania Ramadhani, halo. Luar biasa. Bos, jangan lupa makan-makan. Coach, terima kasih, sorry. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Edward Fernanda.